Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan kita. Tentunya kabar terbaru terupdate kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang kehadirannya dan kabar terupdate terbarunya selalu mencuri perhatian dari kita semua, terutama kabar mereka di hari ini. Yang mana jadwal Rizky Bilar di hari ini begitu padatnya guys. Dari launching Raja Se yang ketiga hari ini, tentu saja hal itu juga sempat mencuri perhatian netter sekalian. Apalagi Rizky Billar begitu dikawal ketat sampai akhirnya gunting pita yang membuat semua para fan Leslar tentunya menjadi baper dibuatnya. Apalagi kebanyolan Rizky Billar ketika itu. Usai acara tersebut, rupanya Rizky Billar tidak berleha-leha. Sosok artis kelahiran Medan ini langsung tancap gas menuju OTW. Obrolan terupdate wadidaw. Tentu saja hal itu membuat kita semakin terhibur di hari ini. Dan yang paling menarik adalah ketika dia lapar guys, dia tidak sungkan lagi ngemper makan bakso pinggir jalan gerobakan bersama ya sang asisten dengan sang sopir pribadi, sang manajer juga. Tak lupa bersama sahabatnya. Siapa lagi yang gagah dan tentu bikin kita semua ya bergidik. Siapa kalau bukan Raymond, sahabat Rizky Billar yang selalu barengi dan setia pada sahabatnya ini guys. Dan tentu saja hal ini pula menjadi perhatian si Dedek Lesti, dan kabar ini juga rupanya didengar oleh sang kekasih yang membuatnya si Dedek tentu semakin sayang pada kekasih hatinya yang sama-sama klop. Suka jajan di mana saja pinggir jalan, tak pernah yang merasa risih dan sungkan apa adanya. Ya, rupanya Rizky Billar hadir di keluarga Lesti Kejora memang merupakan sosok yang sama-sama pantas, sama-sama klop, sama-sama sudah merasa pas sehati di mana saja tanpa sungkan dia makannya bisa ngemper dan juga kadang-kadang bisa profesional terhadap pekerjaannya. Intinya low profil guys ya. Tentu hal ini membuat keluarga si Dede menjadi semakin sayang, apalagi si Dede Lesti sayang banget sama Bang Bi ini. Tentu itulah jawaban dari doa-doa yang selama ini selalu dimunajatkan oleh mereka berdua sehingga bertemu jodoh yang sesuai impian mereka masing-masing. Ya, Rizky Billar adalah sosok lelaki idaman, pekerja keras dan juga rupawan. Itulah yang menjadikan si Kejora akhirnya jatuh hati. Namun bukan hanya itu, dia perhatian dan penuh kasih sayang. Apalagi surprise-surprise-nya membuat si Dede Lesti, si Kejora ini akhirnya menjadi semakin sayang. Hingga perhatian yang luar biasa dari mereka berdua menyatukan cinta ini menjadi sebuah cinta yang berkomitmen. Dan insya Allah di tahun ini mereka akan segera melangsungkan proses yang namanya pernikahan. Tentu kita berharap hal yang terbaik bagi mereka berdua. Apalagi sebelumnya mereka sempat berlibur bersama di Lele Watu Sumba. Suasana kekeluargaan mereka begitu nampak harmonis dan kompak. Apalagi tentunya di malam hari ini Billar akan meluangkan waktu untuk kekasihnya. Bagaimana kira-kira keseruannya?
tentu kalian harus selalu stay tune di channel kita ini, karena Rizky Bilar sekarang tidak ada di Semarang Indosiar, tetapi akan kencan, akan ngapel, akan bersama kekasih hatinya. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan pernah lagu, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya, guys. Ya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan berpikir positif agar mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kalian. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.